Alexa, turn on V2. Okay. Turn on skimmer. Okay. Turn on wave maker. Okay. Turn off reef tank. Halo teman-teman Reverse YouTube, balik lagi di channel Nolan Indonesia, channel yang ngebahas putar tips dan trik seputar akuarium air laut. Di episode kali ini, gue mau review salah satu produk teknologi yang gue aplikasikan ke akuarium gue. Produk tersebut adalah Bardi Smart Extension, yang fungsinya merupakan pengganti colokan untuk setiap alat yang gue pakai di reef tank gue. Soket tersebut terkoneksi dengan WiFi yang bisa kita atur dari jarak jauh. Untuk lebih jelasnya, langsung aja kita review barangnya. Ini dia penampakan barangnya dari Bardi Smart Extension. Di box luarnya ini udah kelihatan kalau alat ini bisa terkoneksi dengan semua aplikasi. Mulai dari Amazon Alexa, Google Assistant, atau Siri dari Apple. Jadi alat ini sudah support dengan semua operating system yang kita gunain pada umumnya. Di sini ada 4 lubang colokan yang bisa kita atur secara independen atau sendiri-sendiri. Serta ada colokan USB juga yang sekarang ini sering banget dipakai untuk ngecas handphone. Panjang dari kabelnya ini kurang lebih sekitar 2 meter dan build quality-nya juga lumayan bagus, bisa dirasain apabila kita pegang langsung materialnya yang cukup solid ini. Untuk settingnya sendiri itu gampang banget. Syarat pertama, udah pasti harus terkoneksi dengan WiFi di dalam rumah. Terus kita colokin colokannya ke soket yang biasa. Setelah itu kita buka aplikasi Smart Life yang udah bisa di-download di App Store atau Play Store. Smart Life ini merupakan aplikasi di mana semua device yang berlabelkan smart atau menggunakan WiFi bisa terkoneksi di aplikasi ini. Karena kita lagi setting Bardi Smart Extension, jadi kita pilih Smart Soket di menu Smart Life ini, lalu dia akan muncul konfirmasi untuk device yang akan digunakan. Di sini udah langsung otomatis terkoneksi dengan WiFi yang ada di rumah gue. Setelah itu, kita klik Next untuk mereset device-nya dengan cara menekan tombol power selama kurang lebih 10 detik, sampai lampu LED dari tombol powernya berkedip. Terus, habis itu lanjut klik next dengan konfirmasi kalau device-nya memang sudah berkedip-kedip. Dan biarkan aplikasinya mencari device yang ingin disinkronisasikan, lalu akan otomatis menambah device-nya yang baru ke dalam aplikasi Smart Life-nya ini. Setelah selesai, akan keluar namanya di sini, yaitu Smart Socket. Dan di sini kita bisa custom semuanya mulai dari switch 1 sampai switch 4. Dan USB-nya juga. Persis sama seperti apa yang ada di alatnya. Langsung aja kita tes untuk memastikan device-nya sudah terkoneksi dengan baik apa belum. Kelihatan setelah power button-nya gua klik, semua indikasi lampu LED-nya menyala. Yang itu berarti sudah selesai untuk proses settingnya. Kita namain dulu satu persatu sesuai dengan peralatan yang ada di akuarium. Di sini gua kasih contoh aja, misalnya colokan pertama itu mau gua namain dia Sam.
Terus colokan yang kedua, gue mau kasih dia untuk power kipas gue. Terus yang ketiga, misalnya gue mau kasih dia untuk power skimmer. Ini bisa kita modifikasi sesuka hati dan bebas mau dimasukin nama apa aja. Setelah semuanya sudah diberikan nama di masing-masing soketnya, kita sudah bisa menikmati fitur yang ada di sini. Selain dari fitur jarak jauhnya, fitur yang sangat kepake buat gue pribadi itu adalah schedule-nya. Contohnya, kipas angin gue mau gue nyalain di jam 1 pagi. Jadi ini tinggal diatur aja jamnya dan menitnya kayak gini. Terus kita bisa atur harinya mau aktif di hari apa aja. Bahkan bisa lengkap-lengkap harinya nih. Dan yang di bawah ini merupakan indikator untuk nyala dan matinya. Selain kita bisa setting jadwal untuk equipment aquarium, kita bisa juga koneksikan semua soketnya ke device self-assistant. Langsung aja kita cek di aplikasi Amazon Alexa-nya. Dan memang gue sering pakai aplikasi ini untuk mempermudah gue mengoperasikan alat-alat elektronik yang ada di rumah gue seperti lampu, kipas angin, atau TV. Nah, kelihatan di sini kalau udah terkoneksi dengan aplikasi Amazon Alexa, jadi kita bisa panggil semua soketnya sekarang melalui alat Amazon Echo. Device ini udah lama juga gue belinya. Namanya yaitu Amazon Echo. Yang gue punya ini kalau nggak salah adalah generasi kedua dari Amazon. Dan sekarang sudah keluar yang generasi keempatnya. Waktu dulu gue beli sekitar 500 ribuan di Tokopedia. Selain dari Amazon Echo, ada juga produk yang lain seperti HomePod dari Apple atau Google Assistant yang udah banyak ditemuin di e-commerce di Indonesia. Sejujurnya, untuk voice assistant ini juga nggak terlalu kepake buat gue. Cuma keren aja kalau misalnya ada teman-teman lo atau saudara lo yang lagi main ke rumah. Terus kita bisa showing ke mereka dan ngasih tahu kalau misalnya akuarium gue ini pakai alat-alat yang canggih, yang padahal itu semua sumbernya cuma dari colokan aja nih. Dan ini adalah settingan gue yang terakhir, yang berjalan sekarang. Di sini gue ganti power utama dari soket ini jadi reef tank namanya. Terus untuk schedule dari equipment gue juga udah gue modifikasi. Contohnya kayak skimmer ini. Sekarang gue matiin dari jam 10 sampai jam 3 sore. Terus Spectra V2 juga gue matiin mulai dari jam 6:30 sampai jam 7 pagi buat dapetin moonlight-nya. Nah, ini yang paling penting. Sam belakang gue bisa 3 kali nyala di jam-jam yang berbeda. Gunanya supaya suhu di reef tank gue tetap stabil, karena lampu SAM ini langsung ke permukaan air. Terus wavemaker juga gue matiin dari jam 11:30 sampai jam 5:30, supaya ikan-ikan bisa istirahat pas lampunya mati. Sebelumnya gue tidak disponsorin oleh pihak manapun, jadi apa yang gue bahas di sini merupakan pendapat pribadi gue. Mohon untuk di like dan subscribe channelnya apabila suka dengan videonya. Silakan tulis di kolom komentar apabila ada yang ingin ditanyakan. Sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Happy reefing guys, see you and peace out. Alexa, turn off reef tank.